Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali tentunya dengan saya Nur Jaya. Siang hari ini saya ada pakai dari Antar aja teman-teman. Ini masih ordernya motor Fit ini. Fit injeksi tahun 2014. Ini motor habis kecelakaan teman-teman, jadi bodinya pada hancur. Ini saya orderkan ya. Kalau nggak salah ini dari mana ya? Baharulanan 672 ya. Ini under deal second kayaknya kalau nggak salah. Oke, langsung saja kita unboxing ya teman-teman. Sambil mengunboxing sambil cerita teman-teman ya. Saya mengorder ini kalau nggak salah ini secondan. Mungkin barangkali ada teman-teman yang mau beli atau mungkin mengorder, nanti saya sertakan linknya. Dan mungkin ada harga-harganya atau barangnya silakan tanyakan sama penjual ya teman-teman, karena saya juga sama-sama beli. Dan kali ini saya mau mengunboxing under deal motor Fit tahun 2014. Ini bodi samping, ini bodi samping kanan dan kiri kalau nggak salah ya. Kemudian yang ini kemarin saya order lampu belakang atau lampu stop lamp. Biasanya kodenya itu kalau baru K25 teman-teman. Untuk Fit 2000 ini ya. 2014. Oke, ini teman-teman ya. Sudah kelihatan. Seperti apa barangnya ya. Ini second tapi original teman-teman. Foto sih masih bagus ya. Oh, alhamdulillah ini kayaknya masih bagus. Seperti ini teman-teman. Oh, nggak kelihatan sorry. Masih utuh ya. Nggak tahu ini dalamnya ada lampunya enggak. Kita cek. Karena untuk yang ori barunya itu mahal teman-teman ya. Ya semua motor sih mahal ya. Oke, ini cara bukanya dibuntir seperti ini teman-teman ya, atau diputar ya. Nah, diputar seperti ini, diputar kemudian ditarik. Nah, ada lampunya kayak ini. Oh, ada ya teman-teman, tapi nggak tahu nyala apa enggak seperti itu ya. Dan untuk pemasangan ini kan ada noknya nih teman-teman ya. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Teman-teman sesuaikan saja. Ini yang besar di sini, yang kecil di sana. Kemudian kita putar ke kiri, ke kanan kok. Nah, seperti ini. Di sini juga ada tandanya, teman-teman. Oke, barangnya seperti ini, aman ya, belum patah. Ini masih bagus. Silakan nanti kalau teman-teman ada yang membutuhkan spare part seperti itu, barang-barang second originalan itu tokonya ada di situ. Nanti saya sertakan juga linknya insyaallah ya, teman-teman. Oke ya teman-teman, seperti ini ya. Ini bautnya enggak ada ya, jadi nanti kita carikan baut ini. Oke, lanjut kita ke covernya ini atau tape samping kanan dan kiri. Kita buka teman-teman. Kalau second kan biasanya masih sudah ada karkirnya teman-teman, atau spotlight ya, atau karkir. Nggak tahu teman-teman menyebutnya apa ya, atau templekan itu udah kalau zaman dulu saya. Ini seperti ini karkir seperti itu ya. Oh, ini kelihatan. Semoga utuh ya teman-teman, karena biasanya kurirnya itu kalau ditumpuk-tumpuk, kalau bawa atom biasanya kan riskan patah ya. Yang saya sering lihat itu di komen-komen di para pembeli ya, biasanya ada yang mengeluhkan itu, ada yang patah, ada yang apa namanya ya, melantar seperti itu. Gimana beli cover ini seperti ini, sebenarnya kadang-kadang mungkin ditumpuk atau mungkin gimana ya, soalnya barangnya banyak sih teman-teman ya.
kalau saya sering, kalau saya sering lihat baca-baca di komen-komennya para pembeli. Mudah-mudahan ini karkirnya sama, teman-teman. Alhamdulillah sama ya. Ini yang dibutuhkan seperti ini, teman-teman. Oke, kita cek ya. Biasanya yang pada patah kan seperti ininya. Tempat-tempat baut. Nah, ini masih utuh, masih ada semuanya. Oh, ini masih ada hitam-hitamnya ini. Kalau teman-teman pengen tahu tokonya, silakan lihat di situ, nanti saya kasih tahu itu ada tokonya. Apa yang sebelah ini mahal sekali kalau originalnya, teman-teman ya, yang barunya seperti itu, apalagi karkirnya. Nah, ini masih utuh semua, meskipun second ya, teman-teman, tapi ini kan original. Ini namanya kalau di sini itu copotan. Nah, ya, copotan itu lepasan motor gitu, namanya copotan. Kita cek semuanya, ini masih utuh tempat-tempat bautnya, ini masih utuh semua ini. Yang satunya juga masih utuh ya, mantap ini. Terima kasih buat pelapaknya, sangat ramah sekali juga ini, saya suka ya, dan ramah. Bisa buat seduluran ya, teman-teman. Yang penting kalau penjual itu ramah ya. Jadi kalau kita tanya seperti itu ya, tadinya nggak mau beli, biasanya rasanya ingin beli, jadi kangen sama keramahannya seperti itu ya, teman-teman. Ini nggak apa-apa ya, namanya second. Yang intinya nanti original nanti kita dikasih apa namanya ya, kit atau apa ya, biar milik, biar bagus. Oke, mungkin sekian dulu ya, apa namanya, unboxing siang hari ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bis ini, teman-teman ya, tahun 2014.